Selamat datang di Pop Factor channel di mana Anda akan menemukan fakta-fakta menarik dan unik di seluruh dunia. Penikmat petualangan, selamat datang di channel yang selalu penuh dengan pengetahuan menarik. Kali ini, kita akan memasuki Gurun Sahara yang merupakan gurun terbesar di dunia. Bersiap-siaplah untuk melihat keajaiban alam dan menemukan fakta-fakta menarik yang membuatmu takjub. Yuk, kita mulai petualangan kita. Mari kita mulai dengan beberapa data utama mengenai Gurun Sahara. Gurun ini terletak di Afrika Utara dan mencakup area seluas 9,2 juta kilometer persegi. Ya, kamu tidak salah dengar, 9,2 juta kilometer persegi. Inilah alasan mengapa Gurun Sahara dianggap sebagai gurun terbesar di dunia. Dalam bahasa Arab, Sahara berarti gurun yang besar. Betapa tepatnya. Gurun Sahara terkenal dengan iklimnya yang ekstrim. Suhu di siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi. Wah, benar-benar panas ya. Namun, apakah kamu tahu bahwa suhu di malam hari bisa turun drastis hingga mencapai titik beku? Mengejutkan, bukan? Hal ini disebabkan oleh rendahnya kelembaban dan tidak adanya vegetasi yang dapat menyimpan panas. Gurun Sahara memiliki perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam yang sangat menarik untuk diketahui. Gurun Sahara menyimpan banyak keajaiban geologis yang menakjubkan. Salah satunya adalah Tasilin Anjer, pegunungan berbatu yang memiliki situs-situs arkeologi prasejarah yang menarik perhatian dunia. Di sini, kamu dapat menemukan lukisan-lukisan dinding kuno yang menggambarkan kehidupan manusia dan hewan pada masa lampau. Itu sangat memukau, bukan? Meskipun Gurun Sahara terkenal sebagai gurun yang tandus, ternyata terdapat oase cantik yang membelah pasirnya. Oase-oase ini menjadi surga kecil bagi kehidupan yang ada di gurun. Salah satunya adalah Oase Siwa yang terkenal dengan pemandian alamnya yang menyegarkan. Bagaimana mungkin ada pemandian di tengah gurun yang tandus? Sungguh luar biasa. Gurun Sahara memiliki kehidupan yang menakjubkan meskipun sulit dipercaya. Di antara hewan-hewan yang hidup di sana adalah kadal pasir yang mampu beradaptasi dengan suhu ekstrim. Kerbil gurun yang menggali terowongan di bawah tanah. Dan juga unta yang menjadi simbol khas gurun. Jangan lupa untuk mengagumi kekuatan dan adaptasi mereka yang luar biasa. Gurun Sahara juga menawarkan pesona langit malam yang tak terlupakan. Karena minimnya polusi cahaya, kamu dapat melihat langit penuh bintang yang gemerlap. Apakah kamu pernah mendengar tentang hujan meteor? Jika beruntung, kamu bisa melihat meteor memasuki atmosfer dan meninggalkan jejaknya yang memukau di langit gurun yang gelap. Segera perhatikan langit di malam hari. Siapa tahu kamu beruntung melihat keajaiban ini. Sungguh petualangan yang menakjubkan, bukan? Gurun Sahara adalah tempat yang syarat dengan misteri dan keindahan alam yang luar biasa. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan like jika kamu menikmati video ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.